Baik pendengar Pro Satria Air Mataram, saatnya kami temani Anda dalam program Tanggap Bencana Pro 1 RRI Mataram. Waktunya kentongan. Letak geografis dan struktur geologis menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara rawan bencana, antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, serta erupsi gunung api. Secara umum, terdapat peristiwa bencana yang terjadi berulang setiap tahun. Bahkan sekarang ini, peristiwa bencana menjadi lebih sering dan terjadi silih berganti, misalnya dari kekeringan, kemudian kebakaran, lalu diikuti banjir. Berbagai kejadian bencana telah mendegradasi hasil-hasil pembangunan desa yang dilakukan dengan susah payah oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Ketika terjadi bencana, masyarakat miskin yang tinggal di kawasan rawan akan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena jumlah korban terbesar biasanya berasal dari kelompok ini. Selain itu, kemiskinan yang ditimbulkan oleh bencana sebagian besar akan menimpa mereka